Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi dalam TV Suara Quran. InsyaAllah hari ini kita akan kongsikan tentang apa itu mukjizat. Pertama sekali, maksud mukjizat ialah perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada para Nabi dan Rasulnya. Tujuan adalah untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka serta kesahihan risalah yang dibawa di samping melemahkan musuh-musuh Allah. Dalam mukjizat ini terdapat dua jenis mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat maknawi dan yang kedua adalah mukjizat hissi. Maksud mukjizat maknawi ialah mukjizat yang akan diketahui keluar biasaannya dengan menggunakan kekuatan akal fikiran. Contohnya, Al-Quran yang hanya boleh dirasai kehebatan setelah dipelajari dan dikaji secara mendalam. Jenis mukjizat yang kedua adalah mukjizat hissi. Maksud mukjizat hissi ialah mukjizat yang dapat dilihat dan dirasa dengan panca indera. Contohnya mukjizat Nabi Muhammad SAW seperti memperbanyakkan makanan yang sedikit. Selain itu, tujuan Allah menggunakan mukjizat ialah menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Selain itu, melemahkan musuh-musuh Allah. Yang seterusnya, membenarkan kenabian dan kerasulan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kemudian, meyakinkan orang kafir akan kebenaran Islam dan mendorong mereka agar memeluk Islam. Seterusnya, membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh para Nabi dan kemudian menjawab soalan dan menyahut cabaran. Selain itu, tujuan Allah menggunakan mukjizat juga ialah untuk memuliakan para Rasul dan menolong mereka. Dan terakhir sekali adalah untuk meyakinkan umat Islam sendiri akan kebenaran agama mereka. Sekian, itu sahaja perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.